nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okay, kita mendapat berita terbaru yang mengejutkan berkenaan dengan ugutan lagi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari itu dapat 5 juta. Siapa yang berani katanya dibagi 5 juta. Ha, beranilah kau, tidurlah kau dalam penjara, padan muka kau. Ha, ini Malaysia, ini negara Malaysia. Bukan negara yang suka-suka saja apa mau cakap, bukan negara yang suka-suka saja apa yang mau buat. Ini bukan negara kepunyaan kamu. Ini negara yang berdaulat, mempunyai undang-undang. Dan lagi satu, negara Malaysia negara aman damai. Okey, jadi berkenaan dengan manusia ini yang tidak ada akal ini, yang lutut di otak, otak di lutut, otak di lutut, entah simpan di mana. Saya tidak pasti kalau orang ini, kenapa dia benci sangat dengan Anwar Ibrahim? Kenapa dia benci sangat dengan Anwar Ibrahim sampai dia sanggup untuk buat perkara yang amat-amat tiada akal ini, yang saya boleh kata bodoh sangat ini. Apa masalah dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak tahu. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim berhutang dengan kamu RM100? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah hutang kamu RM100? Tiada kan? Jadi kalau tiada, kenapa kamu mau buat macam begitu? Kamu ni siapa sebenarnya? Adalah orang komen kepada video-video saya, kata itu sebenarnya adalah orang yang sama yang bom Altantuya. Yang bom Altantuya, jadi orang yang sama yang nak bom Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wah, saya tidak setuju lah yang itu. Mana mungkin, tidak mungkin orang yang sama. Tidak mungkin orang yang sama yang gila-gila mau buat itu. Nah, lagi pula dia sudah kononnya buat kenyataan bahwa akaun dia kena godam. Akaun dia kena godam, bukan dia yang tulis tapi orang lain. Nanti kamu jawab di balai polis, nanti pakar IT polis diraja Malaysia akan siasat. Di sanalah kamu akan rasa apa perasaan. Jadi kerana kebencian yang tanpa akal, kerana kebencian yang tidak berasas, kerana kebencian yang tidak bersebab, hancurlah masa depanmu wahai manusia yang tidak berotak. Kesian jugalah. Kesian sangat. Saya kesian betul tahu sebenarnya. Saya terus terang memang kesian dengan manusia begini. Apa tidak kesiannya? Sudah kena brainwash. Apa saja yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, semua salah. Semua salah. Jadi memang mengejutkan ada manusia-manusia begini di Malaysia. Kita berharap sangat supaya polis diraja Malaysia dapat ambil tindakan sewajarnya. Paling keraslah, kalau saya terus terang, ambillah tindakan yang paling tegas, paling keras, dan paling diorang buat diorang takut, supaya tidak lagi diorang mau buat. Ini nggak tahu, mungkin silap-silap. Ada lagi manusia-manusia walaun-walaun yang bodoh macam begitu, yang sanggup buat begitu. Silap-silap memang ada lagi manusia yang akan sanggup buat begitu lagi. Kerana apa? Kerana mereka rasa mereka kebal, tak ada apa-apa tindakan yang diambil kepada mereka.
Tapi kalau memang tiba-tiba dorang kena penjara berpuluh tahun, kena sebatan beratus-ratus kah, baru kau tahu. Tapi tidak payahlah sebatan, tidak payah sebatan. Sebab sebatan itu bagi saya, tidak tahulah ngam atau tidak. Tapi banyak sekarang pengamal undang-undang yang tidak setuju dengan sebatan. Tapi untuk penjara dan denda berjuta-juta amat bagus. Kasih denda lah berjuta-juta denda, dan kasih penjara dengan lama, baru biar padan muka. Nah, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, selamat pagi Malaysia. Sila tinggalkan komen anda. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Pertama, tahniah diucapkan kepada Ahmad Samsuri yang telah menang bergaya besar di PRK ke Maman. Okey, jadi cabaran bagi Hamzah Zainuddin sekarang akhirnya muncul. Sudah ada pencabar paling teguh, paling ketat untuk Hamzah Zainuddin sekarang. Nampaknya tidak ada harapan lagi lah untuk Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Tiada harapan terus. Sebab PAS sudah membayangkan bahawa Samsuri adalah Perdana Menteri untuk PAS. Samsuri adalah Perdana Menteri untuk PAS. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia kena belajar dulu untuk menjadi pembangkang. Dia kena belajar dulu untuk jadi pembangkang. Jadi kerana dia ini adalah calon untuk Perdana Menteri, dia perlu untuk belajar dulu menjadi ketua pembangkang. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia belajar jadi ketua pembangkang juga. Tapi sebelum itu dia jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi makna kata Anwar Ibrahim, dari seorang kerajaan, dia ada pengalaman sebagai orang kerajaan, dia ada juga pengalaman sebagai ketua pembangkang yang amat-amat hebat. Jadi kemudian Fahmi Menteri Komunikasi Malaysia pun bangkit untuk memberikan cadangan lah. Saya fikir ini cadangan yang membuatkan Hamzah Zainuddin bakal menangis habis lah. Fahmi Pak kata, apa kata kalau bagilah kepada Hamzah Zainuddin kepada Ahmad Samsuri ini jadi ketua pembangkang. Jadi kalau dia diberikan jawatan ketua pembangkang itu, ringkas kata kesimpulannya, terpaksa pecat dulu Hamzah Zainuddin. Pecat dulu Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Kasiannya Hamzah Zainuddin kalau dipecat sebagai ketua pembangkang. Tapi kalau ditanya pendapat saya secara jujur, secara pribadi, secara jujur, adakah patut Hamzah Zainuddin dipecat? Saya kata patut. Patut. Kenapa? Saya tidak nampak Hamzah Zainuddin punya keefektif. Tidak berapa dia efektif lah jadi ketua pembangkang. Saya tidak nampak kehebatan Hamzah Zainuddin menjadi ketua pembangkang. Saya tidak nampak dia betul-betul cukup berwibawa untuk menjadi ketua pembangkang di parlimen. Jadi lagi pula, saya pun tidak tahu kenapa Muhyiddin Yassin, sepatutnya Muhyiddin Yassin jadi ketua pembangkang lah, bukan Hamzah Zainuddin. Sebab Muhyiddin Yassin adalah ketua untuk Perikatan Nasional, tapi diberi pula Hamzah Zainuddin. Jadi sekarang ini Hamzah Zainuddin terbukti bukan seorang ketua pembangkang yang efektif. Bagus juga sebenarnya, tapi kurang efektif saya rasa. Buktinya sudah ada 5 orang daripada partinya sendiri yang telah pun keluar memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ini membuktikan bahawa dia ini tidak ada aura sebagai ketua pembangkang. Dia tidak boleh mempengaruhi kawan-kawannya sendiri pun.
orang-orang di dalam partinya sendiri pun dia tidak dapat kawal supaya jangan lagi tinggalkan parti dan sokong pihak lawan. Nah, jadi baguslah kalau Ahmad Samsuri tukar Hamzah Zainuddin supaya pembangkang menjadi pembangkang yang efektif, pembangkang yang bagus, yang dapat mengetengahkan isu-isu yang sepatutnya, isu-isu yang relevan, bukan isu yang tidak relevan. Nanti jadi bahan lawak jenaka sejadi dalam parlimen. Yang sepatutnya dibahas adalah hal rakyat. Tapi last-last entah apa-apa pula yang dibahas. Sampai sudah dapat teguran pun daripada apa yang dipertua Dewan Rakyat. Okey. Jadi apa pendapat anda, adakah patut Hamzah Zainuddin dipecat? Adakah patut Hamzah Zainuddin dipecat dan ditukar dengan Ahmad Samsuri? Anda boleh tinggalkan komen. Bagi saya secara pribadi, ya baguslah. Baguslah, tukarlah Hamzah Zainuddin itu dengan Ahmad Samsuri. Kenapa lagi pula? Sebab sepatutnya sekarang ini, kalau melihat keadaan terkini, yang sepatutnya jadi ketua pembangkang itu PAS. Yang sepatutnya jadi ketua Perikatan Nasional itu PAS. Bukan Muhyiddin lagi, bukan Bersatu lagi. Sebab kenapa? Sudah sikit sangat MP Bersatu dibandingkan dengan PAS. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Setelah kekalahan Barisan Nasional yang agak teruk, agak tidak dijangka di Kemaman, yang pada mulanya dijangkakan akan kalah tipis ataupun boleh menang, tapi rupa-rupanya kalah dengan teruk. Dan pada masa yang sama ada pula spekulasi bertiup kancang bahawa 10 orang MP daripada UMNO keluar daripada parti, daripada Barisan Nasional, keluar dan memberikan sokongan kepada Mahyadin Mak Yassin, Hadi Awang di Perikatan Nasional. Dan ada pula bertiup kencang kononnya semua menteri di dalam kerajaan perpaduan akan letak jawatan, kerana kononnya mereka perlu untuk bertanggungjawab, mereka perlu untuk berasa malu dan letak jawatan. Dan akhirnya tunggu supaya ada rombakan baru kabinet daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, barulah kita lihat semula nanti kononnya siapakah bakal menteri yang dilantik semula untuk kerajaan perpaduan daripada UMNO. Walaupun begitu, saya tidak setuju kalau semua menteri UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Kerana ada beberapa menteri UMNO sebenarnya melaksanakan tugas dengan cemerlang, yang melakukan amanah tugas mereka dengan baik. Jadi mungkin bagus juga seperti Zahid Hamidi, ini terus terang je lah. Seperti Zahid Hamidi, bagus juga kalau dia undur diri lah, undur diri. Tapi itu pun agak tidak sesuai bagi UMNO punya presiden kalau tidak ada dalam kerajaan. Agak pelik. Tapi banyak juga kelebihan. Banyak juga kelebihan kalau Zahid Hamidi tarik diri daripada menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan. Kerana ramai juga, banyak juga spekulasi menyatakan antara punca kalau PH bertanding susah untuk menang. Apalagi kalau BN yang bertanding selalu kalah, belum pernah menang, ialah
kerana adanya zahid di dalam kerajaan perpaduan. Mungkin ada kebenaran, tapi mungkin tidak benar juga. Ya, mungkin tidak benar juga. Okey, jadi spekulasi yang menyatakan bahawa semua menteri dalam kerajaan perpaduan daripada UMNO keluar daripada kerajaan, bagi saya agak tidak berasas. Kerana kalau mereka mau keluar daripada kerajaan, apa yang mereka dapat? Apa manfaat yang mereka boleh dapat? Tidak ada apa-apa manfaat. Malah mereka akan menanggung kerugian yang teruk daripada keluar daripada kerajaan perpaduan ini. Sudahlah, mereka sudah tidak ada kekuatan. Kalau keluar lagi, lagilah parah. Lagilah tidak ada lagi apa-apa yang mereka boleh harapkan. Jadi saya fikir spekulasi bahawa semua menteri keluar daripada kabinet kerajaan perpaduan ini agak tidak berasas dan hampir mustahil untuk berlaku. Dan saya fikir kalau ia pun 10 orang daripada UMNO mau keluar daripada UMNO dan beri sokongan kepada Perikatan Nasional, itu mungkin bukan daripada kalangan menteri-menteri. Bukan daripada kalangan menteri-menteri. Kerana mereka tidak akan sanggup untuk mengorbankan jawatan hanya untuk menyokong Perikatan Nasional. Lagipun, dapat apa dengan sokong Perikatan Nasional sekarang ini? Kalau hanya 10, tidak ada apa-apa yang berlaku. Malah hanya merugikan mereka sahaja. Tidak ada apa-apa yang berlaku, malah hanya merugikan sahaja jika sokong Perikatan Nasional. Andai Perikatan Nasional ada harapan untuk buka kerajaan sendiri dengan adanya 10 orang, nah itu baguslah. Tapi masalah dia sekarang tidak. Tidak akan ada apa-apa benefit, tidak akan ada apa-apa manfaat kepada mereka kalaupun mereka keluar daripada kerajaan perpaduan ini. Jadi tiada apa-apa benefit, tidak ada apa-apa kepentingan untuk mereka. Jadi saya fikir mereka tidak akan keluarlah. Anda boleh tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Denyut nadi suara rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye.